kasih kita berdamaikan cinta karena itu betul-betul inspirasi bukan air mata cukup sekian dan saya assalamualaikum dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita
bersyukur kalau yang memandikan itu adalah anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kemudian kita dikapani, kemudian kita disalati, kemudian kita dibatungi, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan, kalau yang dibawa itu mayit yang soleh, maka mayit yang soleh itu akan berkata, tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayit. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang soleh itu akan berkata, asri'ni ila baiti. Ya Allah, percepat aku, ya Allah, percepat aku ke rumahku. Ya Allah, dia sudah melihat surga Allah, dia sudah melihat surga karena kesolehannya di dunia selama ini. Subhanallah, tapi sebaliknya, ketika mayit itu, mayit yang banyak maksiat, mayit yang selama di dunia suka mengumbar-umbar aurat, pembunuh, perusak agama, penipu, koruptor. Ya Allah, mayit itu akan berkata, enak tak jokul. Mau dibawa kemana aku ini, berhenti, tapi tidak ada yang mendengar. Ibunya tidak bisa mendengar, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah saudara, semua kita akan masuk ke dalam galian lubang, tanah-tanah betul. Ketika itu masih bisa melihat untuk yang terakhir, siapa yang menghibur kita, siapa yang menutupi tubuh kita, dan dengan tangan mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita. Tapi begitu selesai kita dikubur, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu selalu bersama, orang-orang yang dulu selalu menemani kita, semuanya pulang, meninggalkan kita sendirian di kuburan. Maka kita merasakan kesedihan, takut, gelisah, tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa meninggal langkah-langkah kaki mereka saat semua orang pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Astagfirullah, di dalam kubur darah daging pulang berulang hancur sampai gelap rumah ulur, rumah tanpa alas, rumah kesendirian, tempat kita akan ditanyai perbuatan kita selama hidup di dunia ialah kubur. Saat itu tidak ada bisa menolong kita, tidak ada kekuasaan lagi, tidak ada harta yang melimpah lagi, tidak ada keluarga yang kita sayangi lagi, tidak ada pengawal setia lagi. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur karena kita masih hidup. Saudara, hari ini kita masih hidup. Kita belum mati berarti Allah masih sayang pada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Allah masih memberi kita waktu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka inilah saatnya kita untuk bertobat. Saudaraku, inilah saatnya kita untuk berjanji taat. Saudara, saatnya untuk kita berhenti melakukan kemaksiatan, saatnya untuk kita berhenti melakukan kezaliman. Saatnya kita membersihkan keluarga kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita. Saatnya kita berbuat baik. Saatnya kita berdakwah, memanfaatkan sisa umur ini untuk menabur kebaikan di sekitar kita, karena tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Sebelum saya pamit, saya akan memberi kata-kata dulu. Kalau kamu dibilang hitam, kamu jawab putih tidak selalu suci, hitam tidak selalu kotor. Putihnya apa?